Oke guys, balik lagi di channel kita Dane Motor. Nah, jadi kali ini kita akan mereview motor KLX 230 SM yang SMSE. Jadi ini kita udah beres karbon-karbonnya nih. Jadi bodi-bodinya udah full karbon. Kemarin kan kita udah bawa ditrondolin, dibawa kita ke tempat karbon buat dikarbon. Jadi dari depan jadi ada apa si spakbornya udah karbon tuh. Mereknya dari Carbon. Tuh. Finishnya glossy, cakep banget. Dan batok depan juga udah karbon juga. Body-body udah karbon. Nih, kanan kiri udah karbon semua, udah full karbon. Jadi lebih manis, lebih cakep. Dilihatnya jadi lebih ganteng. Dari depan nih juga udah di upgrade juga, bannya udah pakai si Pirelli yang SC1 tuh. Tuh depan belakang juga udah sama pakai SC yang SC1. Terus si knalpotnya juga udah digantikan pakai knalpot over racing tuh, udah full system dari depan tuh. Headernya juga tuh over racing. Silisernya over racing, ini ada tulisannya KLX 230 over racing dari made in Japan. Terus nanti akan kita si cek sound juga suara knalpotnya. Oke, jadi kali ini kita akan cek sound aja langsung knalpot dari over racing full systemnya buat yang KLX 230 SMSE. Nah, jadi si suaranya adem ya. Ini kita geber. Jadi suaranya agak lumayan berisik kalau digeber. Awalannya aja adem, tapi pas digeber berisik. Oke, jadi sobat DM yang mau modif-modif juga bisa langsung ke apa si toko kita Dane Motor. Kalau enggak DM aja di Instagram, di situ ada link admin 1, admin 2 atau kodenya langsung.